Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi syrah li sadri Wa yasir amri wa datam lisan yafqahu qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tana innaka antala alimul hakim amma ba'd Segala puja dan puji kehadap Allah salawat serta salam kepada juan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga, sahabat, tabiin serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul al kiamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bersilaturahim yaitu yang hadir langsung di majelis setiap Senin malam dan juga yang mengikuti majelis ini secara Zoom. Semoga semua yang mendapatkan kesempatan hadir atau mendengar secara melalui Zoom, insya Allah semuanya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu kepada kita ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas berkaitan dengan hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh alimah Imam bab Al Muraqabah yaitu masih berbicara tentang bab Al Muraqabah hadis dari Anas ibn Malik ini bab Al Muraqabah kalau tidak salah bab yang ketiga situ ya coba dalam kitabnya bab Al Muraqabah Jadi dapat bab Al Muraqabah Ya, benar ya, bab yang ketiga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an dikatakan di situ qala al muallif rahimahumullah wa nabi fid darain amin an Anas radhiyallahu anhu qal innakum la ta'maluna a'mala a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min syar kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al mubiqat rawahu al imam al bukhari wa qala al mubiqat ay al muhlikat ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Alimam Al Imam Bukhari. Dikatakan di situ An Anas radhiyallahu an dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sering kali kita uh, ungkapkan tentang biografi beliau. Beliau ini adalah seorang sahabat yang sempat berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Beliau sering mengatakan Ya nabiyya sinin Aku sempat menjadi pembantu Rasulullah Aku berkhidmat kepada Rasul sampai 10 tahun Dan beliau ini ketika Rasul masuk ke kota Madinah Beliau baru usia 10 tahun Jadi saat Nabi Muhammad SAW meninggal Beliau sudah berusia 20 tahun Jadi min sigari sahabat Dia termasuk sahabat kecil Artinya di antara sahabat-sahabat kecil termasuk beliau ini Anas bin Malik dan karena kesungguhannya, kecintaannya berkhidmat kepada Nabi, Nabi pun berdoa untuk Anas bin Malik dengan mengatakan Allahumma akthir malahu wa waladahu wa umurahu wa bariklahu. Kata Allah kata Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik sambil mengatakan Allahumma malah. Ya Allah, banyakin ini anak hartanya. Wa waladah. dan banyakkan juga anaknya. Watawil umurah dan panjangkan umurnya Wabariklah dan berikan keberkahan kepadanya Kalimat doa Nabi ini diriwayatkan oleh Alimam Al-Bukhari Oleh karena itu Alimam Al-Bukhari setelah menuliskan doa Nabi itu Beliau mengatakan di sini dalil Yang menunjukkan bahwa kita itu boleh berdoa untuk minta panjang umur Atau mendoakan orang biar orang itu panjang umurnya karena Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik. Begitu juga boleh kita minta harta untuk diri kita dan juga memintakan harta untuk orang lain. Begitu juga boleh kita minta supaya dipanjangkan umur untuk diri kita dan memintakan kepada Allah agar orang lain diberikan panjang umur, tapi beliau memberikan anjuran jangan hanya sekedar minta banyak hartanya, panjang umurnya kemudian apa banyak anaknya tidak begitu tapi akhiri dengan wabariklah dan berikan keberkahan nah, di sini jadi seandainya kita minta ya Allah berikanlah kepadaku panjang umur dalam taat kepada kamu kepada Allah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya Allah berikan rezeki yang berkah jadi jangan hanya berikan rezeki panjangkan umur tapi tidak ada doa untuk keberkahan untuk kebaikan karena memang Uh, Rasulullah SAW sendiri waktu berdoa untuk Anas bin Malik diakhiri dengan wabarakatuh dan berikan keberkahan. Oleh karena itu semoga kita semua diberikan panjang umur, diberikan uh, rizki yang berkah dan umur yang bisa membawa kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anas bin Malik meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah Ada yang mengatakan tahun 93, ada yang mengatakan 92, tapi banyak yang mengatakan tahun 94 hijriah dan beliau meninggal saat itu berusia 104 tahun jadi beliau beliau sangat sangat apa panjang umur memang seperti yang didoakan rasul rasul bilang Allahumma tawil umur dan benar-benar panjang umurnya yaitu meninggal dalam usia 104 tahun dan beliau saat meninggal menjadi orang yang terkaya di kota kufah karena memang Rasulullah juga doanya Allahumma aksir malahu Ya Allah banyakin hartanya Dan memang diberikan harta yang luar biasa Sampai meninggal Termasuk deretan orang-orang kaya di kota Kufah Nah tentunya itulah Biografi Anas bin Malik Yang sering kita mendengar cerita tentang beliau Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an Qal Innakum la ta'maluna ta a'malan Sesungguhnya Innakum sesungguhnya kalian la ta a'malan akan melakukan satu amal atau melakukan amal-amal ia adaku yang amal itu adak lebih halus lebih kecil lebih tipis yaitu fi ayunikum di mata kalian minasy'ar daripada sehelai rambut sungguh kalian akan melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian amal itu lebih tipis, lebih kecil, lebih ringan daripada sehelai rambut. Kuna kami dulu apa Na'udduha menghitung amalan itu ala ahdi rasulillah pada masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal termasuk dari perbuatan yang menghancurkan. Riwayat Imam Al-Bukhari waqala al, al ay Al-Muhlikat. artinya Al-Muhlikat yang menghancurkan. Jadi kata Anus Malik kalian melakukan amalan maksudnya perbuatan dosa yang kalian anggap dosa itu kecil bahkan tidak lebih dari sehelai rambut. Padahal kami di masa Rasul melihat dosa itu merupakan dosa yang dapat menghancurkan kehidupan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Tentunya kita sebut hadis walaupun sebenarnya ini bukan hadis. Dari mana bukan hadis riwayat Imam Bukhari ini? Karena ini bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataan siapa? Anas bin Malik. Karena kata Anas bin Malik, kalian melakukan satu perbuatan dosa yang kalian anggap dosa ini kecil ringan, enteng, bahkan tidak lebih daripada sehelai rambut. Padahal perbuatan yang sama kami menghitung di masa Rasul itu adalah perbuatan yang dapat menghancurkan Pendapat amalan yang mengerikan yang bisa menghancurkan kebahagiaan keselamatan dunia wal akhir. Nah, ini menunjukkan bukan hadis ini, berarti cerita Anas bin Malik. Ini namanya apa? Athar ya, disebutnya di dalam ilmu hadis namanya Athar perbuatan atau perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini asar, bukan hadis. Karena kalau hadis itu Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, ini ini tidak, ini cerita, cerita dari Anas bin Malik. Dan ini menunjukkan Anas bin Malik tuh bicara dengan orang-orang yang tidak mengalami masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita tahu tadi Anas bin Malik itu kan meninggal tahun 94 Hijriah. Saat itu sudah banyak sahabat yang sudah apa meninggal. Jadi masuk yang ngomong atau yang diajak bicara atau yang sedang dijadikan orang yang lawan bicara Anas bin Malik saat itu yaitu tabiin dari generasi tabiin. Mereka tidak kenal atau tidak pernah bertemu dengan Rasul dan mereka juga eh, tidak apa mengalami di masa sahabat Nabi Muhammad. Ini tabiin. Makanya Anas bin Malik dulu Kalian menganggap ini sesuatu yang kecil dulu, kami di masa Nabi. Nah berarti ini kan, ini orang yang diajak bicara, orang-orang ini tidak hidup semasa Rasulullah, bukan sahabat, yaitu ini orang namanya apa, tabiin Karena memang uh, Rasulullah SAW pernah mengatakan, dari wet Abdullah bin Mas'ud, khairul khairul kurun karni, dalam hadis lain khairun nas karni, sebaik-baik generasi sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat. kemudian setelah mereka. Kemudian setelah mereka. Jadi yang disebut setelah sahabat itu setelah mereka maksudnya tabiin. Setelah tabiin namanya tabiut tabiin. Nah, yang diajak bicara oleh Anas bin Malik ini tabiin. Generasi tabiin, tapi tetap tabiin ini generasi yang luar biasa. Ini generasi salaf yang kebaikannya itu langsung sudah di Jamin oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bicara tentang dosa. Ini tentang dosa. Ini kalian melakukan satu amal yang kalian anggap itu adalah sangat tipis, sangat kecil, sangat ringan, remeh, tidak lebih dari sehelai rambut. Padahal di masa kami, di masa Rasul dulu. Ini amalan dosa ini sangat besar di hadapan Rasulullah SAW. Nah, di sini menunjukkan bahwa generasi yang terbaik itu Rasulullah SAW dan para sahabat tentunya. Setelahnya tabiin, itu zaman tabiin. Yang tadinya di masa Rasul dosa itu ditakuti, dianggap sesuatu yang membahayakan dan mereka begitu takut melakukannya. Di masa tabiin sudah mulai dianggap apa? Dianggap kecil. Ini kan menunjukkan bahwa perubahan generasi sudah berbeda. Apalagi nanti di masa tabi' tabi'ut tabi tabi'in akan lebih dianggap apa? Kecil lagi. Mungkin di masa sekarang sudah dianggap bukan dosa. Padahal di masa-masa dulu itu sesuatu yang sangat apa? Besar. Nah, inilah benar-benar kata Rasulullah sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, setelah mereka. Dari sini sudah kelihatan perkataan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satu mujizatnya Rasul bahwa generasi yang terbaik generasiku. Setelah itu, setelah itu baru semakin ke bawah, semakin ke bawah. Buktinya satu amalan yang mereka sangat takuti generasi generasi berikutnya tidak terlalu ditakuti. Jangan-jangan generasi setelahnya lagi sangat tidak ditakuti, apalagi semakin ke sini semakin ke sini. Nah ini perkembangan atau perubahan generasi ke generasi. Terus Para ulama membagi dosa, yaitu menjadi dosa besar dan dosa kecil, yaitu minal kabair. Ada dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa kecil. Nah, yang dianggap kecil oleh generasi tabi'in itu bagi generasi sahabat apa besar? Nah, ini menunjukkan bahwa memang betul. Kalau kita belajar tentang anwa atau aksam daripada adunup macam-macam dosa itu pasti ulama membagi dua ada dosa besar ada dosa kecil tentunya nanti ada bawabid ada eh, kaedah-kaedah ketentuan-ketentuan mana dosa besar mana dosa kecil dosa besar misalkan ada ancaman yang berat di dalam Al-Qur'an ini akan mendapatkan laknat. Siapa yang melakukan ini akan mendapatkan murka Allah. Nah, itu menunjukkan besar. Jadi ada ancaman-ancaman dari Allah atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan misalkan siapa apa yang merubah jenis kelaminnya Allah akan melaknatnya. Nah, itu apa? Ada kalimat laknat, laknatullah wal malaika. Ini berarti nunjukin dosain dosa apa? Besar. Seperti yang melakukan perbuatan lu akan mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat itu menunjukkan dosa besar. Jadi ada sudah dikasih oleh para ulama dawabit atau ketentuan-ketentuan mana dosa-dosa besar, mana dosa-dosa kecil. Di antaranya tadi ada ancaman yang berat. Yang kedua, dosa besar ada misalkan dapat hukuman di dunia. Itu menunjukkan dosa besar, seperti mencuri. Potong tangan. Berarti ada apa? ada potong tangan itu menunjukkan dosa besar. Zina dirajam. Misalkan apa? Jadi mabok dipukul dengan. Nah itu kalau sudah ada hukuman dunia itu menunjukkan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tidak ada hukuman apa? Dunia ini ada kaidah kaidahnya. dan dosa-dosa besar sangat banyak tentunya baik di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Nah, selain dosa-dosa yang tadi ada yang namanya yaitu dosa-dosa kecil. Tapi bagi para sahabat atau apalagi para nabi ya, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Mereka menganggap semua dosa itu apa? Besar. Ini ini luar biasa generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Semua dosa itu besar. Tapi dari tabiin ke sini ada mulai pembagian apa? Dosa besar dan dosa kecil. Contoh, yang mungkin kita anggap itu dosa kecil, tapi bagi sahabat, coba lihat, ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, ada beberapa sahabat duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kebetulan, ada seorang sahabat miskin datang terlambat. Dia ke majelisnya Nabi. Waktu orang miskin itu datang, mau duduk, kebetulan ada sedikit tempat renggang di sebelahnya orang kaya. Jadi ada orang kaya duduk, ada tempat sedikit renggang. Orang miskin duduk di sebelah orang kaya. Si orang kaya yang melihat orang miskin duduk di sebelahnya, dia minggir tapi dengan rasa kayak sedikit jijik gitu. Kayak sedikit apa? Menghindarnya itu menghindar, hmm, ini orang miskin. dengan ya tidak bicara tapi dari mimiknya itu kan kelihatan. Orang yang sombong atau orang yang uh, merasa jijik kalau dekat dengan kita itu karena ini orang miskin, jadi dia mindahnya itu ngasih tempat. Tapi dengan muka yang kayaknya ada rasa sedikit apa. Ah ini kan orang miskin duduk sebelah saya. Ngeliat begitu, Nabi langsung negor. Nabi langsung negor. Apa kata Rasul kepada orang kaya tadi? Minta maaf sama dia. Di sebelah meminta maaf. Karena Rasul melihat orang ini kelihatannya ada rasa sombong, merasa dia kaya terus kayaknya nggak cocok ini dempet dengan apa orang miskin Rasul bilang minta maaf sama dia langsung tahu itu sahabat kalau salah perbuatannya apa yang dilakukan langsung orang itu sahabat itu melihat ke orang miskin tadi langsung dia bilang maafkan saya ini lihat ini kan dosanya kecil cuman apa ada orang ini kita pakai baju baru pakai bagus ada ini kotor takut apa Mungkin bagi kita itu kecil, tapi bagi sahabat apa? Minta maaf sama dia, kata Rasulullah. Sahabat itu langsung menghampiri orang yang ini menghadap, langsung mengatakan, tolong berikan maaf kepada aku. Alhamdulillah, saya ini termasuk deretan orang kaya di Madinah. Saya termasuk deretan orang kaya di Madinah. Terus, kalau engkau maafkan aku, karena kesalahanku tadi, Setengah harta aku akan berikan kepada kamu. Setengah hartanya saya akan berikan kepada kamu. Kalau engkau maafkan kepadaku. Karena hanya masalah kecil begitu, tapi semua hartanya setengahnya dibagi Ini sahabat, walaupun kecil, tapi bagi dia itu apa? Besar. Ya Kalau dia hartanya 10 miliar, saya kasih 5 miliar untuk maafin saya, cuman gara-gara geser begitu doang. Apa kata sahabat ini? Iya saya maafkan kamu. Tapi untuk harta yang kamu tawarkan saya tidak mau. Lihat luar biasa ini apa? Sahabat. Rasulullah tanya, kenapa engkau tidak terima? Engkau sedang miskin. Engkau mungkin membutuhkan bagian harta itu. Tidak ya Rasulullah. Saya khawatir kalau saya terima takutnya saya punya sifat kayak dia lagi nanti. Sombong sedikit apa? Ada rasa. Jadi saya takut ya Rasul. Jadi saya nggak terima. Artinya, menurut kita kesalahan itu sangat kecil sekali, tapi berani dia untuk dapat maafnya itu dengan membagi setengah harta kekayaan. Itulah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin ah begitu doang, dimaafin gak? Dimaafin juga ya, akhirnya maaf ya, maaf juga sambil apa? Sambil miring gitu. afan afan, udah afan afan selesai. Tapi tetap nggak mau deket. lain, karena memang dianggap ah, ini kan dosa kecil. Tapi bagi sahabat khairul kurun itu nggak ada dosa kecil. Semua bagi mereka dosa itu adalah besar. Karena para sahabat ini atau tabiin setelahnya tentunya yang orang-orang yang luar biasa ini yaitu salaf salaful umma ini yang luar biasa. Mereka itu sudah tidak melihat lagi dosa apa. Ini dosa kecil atau dosa besar. Itu yang tidak lihat lagi. Yang dia lihat adalah pelanggaran siapa yang saya langgar. Itu yang dilihat. Yang dilihat bukan perbuatannya, tapi yang dilihat yang membuat aturan. Saya tidak sholat, bukan masalah tidak sholatnya, tapi siapa yang nyuruh saya sholat. Lalu saya melanggar, pelanggaran saya ini melanggar siapa nih? Yang menyuruh kita untuk sholat, yang dilihat Allahnya. Jadi ketika orang melihat Allahnya, maka tidak ada yang kecil. Tapi kalau kita masih melihat pelanggarannya yaitu ada yang kecil, ada yang besar. Inilah perbedaan mereka, sudut pandangnya itu aturan siapa yang kita langgar. Kalau kita apa yang kita langgar. Jadi kalau melihat apa? beda. Nah, ketika sudut pandangnya beda, maka hasilnya pun beda. Kalau sahabat itu siapa yang punya aturan ini yang kita langgar. Ketika kita maaf, kayak tadi ada sedikit eh uh, gengsi atau sedikit takabur atau sedikit merasa sombong karena kekayaannya kan dilarang sama Rasul, dilarang sama Allah. Jadi saya bukan melihat pelanggarannya, tapi saya melihat aturan siapa yang saya langgar. Ini luar biasa. Mungkin kalau kita bisa melihat kayak sahabat, maka rasa saya tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya adalah besar. Itu perbedaannya. Kalau kita ini kan masih melihat apa dosa apa? Oh kecil ini dosanya nggak ada ancaman. Tapi melanggar. Tapi ini dosa ini dosa kecil. Ini dosa besar. Nah ini tentunya perbedaan ini dia kata Anas bin Malik. Sungguh kalian melakukan perbuatan dosa yang kalian pandang di mata kalian itu sangat kecil. Bahkan tidak lebih dari sehelai rambut. Tapi di zaman dulu kami melihatnya itu merupakan al-muhlikat. Al al-muhlikat al al yaitu perbuatan yang bisa menghancurkan. Nah itu bagi mereka tabiin kecil, bagi sahabat apa besar. Dan juga perlu dicatat perbuatan kecil. Tapi kalau dia lakukan terus menerus itu pun akan menjadi apa ya, besar. Karena memang bukit atau gunung atau batu itu terjadi karena tumpukan dari batu-batu kecil. Ketika batu kecil dikumpulkan, dikumpulkan akan menjadi besar. Begitu juga dosa, walaupun kecil, yang kita anggap kecil, tapi kalau kita lakukan terus, itu akan menjadi besar. Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada dosa kecil ma'al isror. Tidak ada dosa kecil yang selalu dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa-dosa besar ma'at taubah atau ma'al istighfar. Jadi, Jangan pernah kita anggap ini dosa kecil kalau kita selalu melakukan itu, bukan kecil lagi, itu akan menjadi apa ya, besar. Tapi ketika kita terpeleset melakukan dosa besar, jangan khawatir. Kalau kita langsung beristighfar, langsung minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, islah dikatakan, apa tidak ada kalimat itu sangat terkenal sekali: tidak ada dosa kecil dengan Israr, tidak ada dosa besar dengan istighfar. Ini merupakan uh, penjelasan dari Anas Ibn Malik tentang ad-dunu. Jadi luar biasa. Dulu dosa itu dianggap besar tapi sekarang dianggap kecil. Apalagi para nabi. Kalau para sahabat saja seperti itu, kalau para nabi luar biasa. Mungkin kita sering baca hadis uh, dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari tentang mahsyar. Kalau kita baca hadis tentang mahsyar itu Dikatakan oleh Rasul SAW, nanti semua orang dikumpulkan di Padang Mahsyar dengan keadaan yang luar biasa. Hufatan Urata, mereka telanjang gula, tidak mengenakan baju, walau sehelai benang, bahkan tidak menggunakan alas kaki, bahkan dalam keadaan kulu. Semuanya dalam matahari begitu dekat. Lalu, saat itu mereka minta syafaat, lalu mereka datang ke Nabi Adam, tapi... Nabi Adam bilang, "Apa sungguh, aku telah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumku, dan setelah aku tidak akan pernah ada. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar, sehingga aku malu untuk minta kepada Allah agar kalian segera dihisap syafaat. Aku malu minta syafaat karena aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Kalau kita mau lihat, apa sih dosa Nabi Adam yang paling besar? Makan apa?" buah. Kalau menurut kita mungkin itu bukan suasa besar. Tapi bagi Nabi itu sesuatu yang apa? Besar. Kenapa? Karena Nabi nggak ngelihat pelanggarannya. Tapi yang dilihat adalah aturan Allah. Ya maaf. Buah huldi yang kita kenal buah huldi itu. Kan Allah bilang. Ya Adam uskun anta wa zawjukal Wa kula minha ragadan haithu syi'tuma. Wa la takraba hadihi syajarah, Fataku'na zalimin. Hai hey Adam dan Hawa. Tinggallah kamu di surga, nikmati semua yang ada. Tapi ingat, jangan deket-deket. wala takroba. Jangan kalian berdua deket dengan pohon ini. Kalau kalian deketin, kau akan menjadi orang yang dolim kalian berdua. Dan pohon itu bukan pohon haram. Pohon itu bukan pohon haram. Di surga tidak ada pohon haram. Semua surga itu tidak ada yang haram. Semua pasti apa? Halal. Terus, di sorga juga tidak ada kewajiban yang ada apa hak ya nggak ada sholat lagi kan nggak ada dzikir lagi antum nggak ada baca Quran lagi yang ada tinggal nikmat aja udah dapat apa balasan dari amal-amal nah, maka sering kita bilang al yauma amalun bila hisab gadan hisab bila amal udah nggak ada amal lagi setelah hisab kita dapat apa nah, kenikmatan berarti di surga itu nggak ada yang haram dan nggak ada kewajiban tapi Nabi Adam disuruh jangan dekat-dekat pohon ini. Jadi pohon itu bukan pohon haram dan bukan suatu kewajiban. Cuman Allah pengen tahu taat apa enggak itu doang. Tapi ketika dilanggar Nabi Adam bilang ini dosa yang paling besar yang tidak layak dan malu saya mau minta syafaat untuk kalian. Begitulah rasa para nabi kayak begitu tuh. Enggak ada dosa kecil, enggak ada apa? dosa besar. Bagi mereka adalah pelanggaran Allah yang saya langgar. Begitu juga waktu kaum manusia, manusia ini kita semua datang ke Nabi Nuh. Kan Nabi Adam bilang, idhabu ila Berangkat kalian ke Nabi Nuh minta syafaat kepada Nabi, Nabi Nuh. Kita semua datang ke Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi nafsi, masing-masing, masing-masing. Kenapa? Saya telah melakukan dosa yang sangat besar yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum dan setelahku. Dosa besar. Dosa apa itu? Ternyata ada yang mengatakan Waktu anaknya ditenggelamkan, Nabi Nuh nanya, Ya Allah kok anak saya ditenggelamkan juga? Kan dijanjiin akan diselamatkan, kok itu ditenggelamkan? Saat itu dia nanya begitu tuh. Apa kata Allah? Dia bukan anakmu lagi. Amaluhu khairu Karena amalnya dia gak soleh. Walaupun dia anakmu, tapi dia tidak ikut dengan kamu. Maka aku tenggelamkan juga. Itu pertanyaan dia merasa itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Kalau bagi kita kan sering. Bukan dosa bagi kita itu pengen tahu kadang agak keras cuman protes. Ini begitulah para nabi. Jadi di depan nabi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Ini luar biasa. Begitu juga datang kalian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang nafsi, 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 masing-masing. Kenapa? Kenapa tidak bisa engkau adalah Abul Anbiya dipuji sama manusia. Engkau adalah bapaknya para nabi disebut tapi apa kata Nabi Ibrahim? Aku sudah melakukan pendustaan kepada Allah yang membuat Allah murka kepada aku. Yang tidak mungkin pernah murka melebihi murkanya kepada aku. Selain aku dan sebelum seakan-akan Allah paling murka sama dia. Kenapa aku telah melakukan kedustaan? Ada yang mengatakan tiga kedustaan disebutkan dalam riwayat. Tapi kalau kita selidiki, apa kedustaan Nabi Ibrahim? Enggak ada. Mungkin dusta itu yang dihitung, yang pertama waktu di penggal itu apa, patung-patung tadi, kemudian kampaknya ditaruh di salah satu berhala yang paling besar. Waktu ditanya sama Namrud, "Hei Ibrahim, apakah kamu yang memotong menghancurkan berhala-berhala ini?" Tanya saja sama siapa, patung yang paling besar. Itu kan mestinya dibilang iya, tapi dibilang tanya saja. Itu dianggap dusta. Kalau kita kan enggak, itu malah justru apa? dialog yang mematikan apa dalil hujah daripada si Namrud. Tapi bagi Nabi itu sesuatu yang wah ini salah nih katanya. Jadi luar biasa. Yang lainnya dianggap dusta waktu dia ajak kaumnya. Dia pergi ke tengah padang pasir dilihat matahari ini Tuhan kita besar cahayanya terang dan seterusnya. Tapi ketika matahari tenggelam kata Nabi Ibrahim, kami tidak mau punya Tuhan yang hilang di waktu malam. Ternyata ada bulan ini lebih indah, ini Tuhan kita. Tapi ketika hilang, dia bilang lagi, sebenarnya Nabi Ibrahim tahu. Bukan Nabi Ibrahim cari Tuhan. Bukan Nabi Ibrahim tidak tahu Allah, tapi itu kan metode untuk apa? Ngajak supaya orang apa? beriman dengan diajak itu dianggap dusta, padahal kalau bahasa kita kan sebuah metode yang bagus bukan dusta-dusta yang kalau kita kan emang dusta beneran tapi tidak merasa seperti itu itulah para nabi bedanya ada yang bilang ketika bertemu dengan raja Dholim yang bertanya tentang istrinya nabi Ibrahim bilang ini adalah saudaraku itu juga dianggap dusta intinya semua nabi itu nggak ada di, di mata mereka ini dosa kecil ini dosa besar semua dosa itu dianggap apa besar Datang ke Nabi Musa, datang nabi-nabi itu semuanya mereka bilang, "Allah sudah murka kepadaku." Padahal mungkin, kalau di pandangan mata kita, "Ah, itu mah dosanya, apa dosa kecil, tapi bagi Nabi tidak ada dosa kecil." Yang dilihat bukan pelanggarannya, tapi yang dilihat aturan siapa yang dilanggar. Itulah yang menyebabkan di mata para nabi, semua dosa itu besar. Kemudian sahabat ya. Sahabat ini merupakan generasi yang betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Dipuji oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya. Maka sahabat juga menganggap nggak ada dosa kecil. Semua dosa itu adalah dosa besar. Karena mereka melihat siapa yang apa dilanggar aturannya. Nah Zaman tabi'in, mulai ada pembagian seperti riwayat Anas bin Malik yang kita baca di malam ini. Kalian melakukan satu perbuatan yang kalian, menurut pandangan mata kalian, lebih ringan daripada satu helai rambut. Sungguh, kami dulu memandangnya, perbuatan itu adalah yang menghancurkan, yang menyebabkan kehancuran kehidupan kami, dunia dan akhirat. Nah, dari sini diketahui, oh, berarti mulai ini ada apa dosa besar, dosa kecil. Dan inilah tentunya hikmah yang dapat kita petik. Kenapa sih para sahabat memandang nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar? Iya, hmm. karena mereka takut kalau dianggap ini kecil, nanti akhirnya diremehkan dan akhirnya sering dilakukan. Namanya dosa kecil, ah kecil ini. Nah ini, makanya mereka hati-hati kalian terhadap dosa yang dianggap kecil. Karena kalau kita menganggap dosa itu kecil, maka kita akan lebih mudah melakukan perbuatan tadi. Tapi kalau kita menganggap ini dosa yang besar yang mengerikan, maka kita akan berpikir sekian kali untuk melakukan perbuatan tadi. Dan ini merupakan apa? E, penjelasan para ulama supaya kita tidak meremehkan dosa kecil karena sekali lagi dengan meremehkan kita akan mudah terjatuh pada perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah kita bisa selesaikan hadis ini satu hadis di bab al muraqabah dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan hadis yang lain. Sebelum saya tutup mungkin kalau ada yang bertanya berkaitan dengan hadis di bab al muraqabah di hadis Anas ibn Malik. Hadis ini nomor berapa itu? Ya, di 4, 63. Besok, besok masih ada lagi, kita lanjutkan lagi bab belum merokok balik. Tapi mungkin ada yang bertanya. Ambil hukuman. Cukup. Nah. Para sahabat, apa iya? Karena keimanan, jadi memang kalau kita lihat, para sahabat ini memang generasi yang, kalau kita lihat dari sejarah, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditumbuhkan dulu yaitu keimanan dan kecintaan kepada Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kalau kita ini kadang-kadang dididik dengan keilmuan, kecintaannya belakangan, kalau sahabat dididiknya kecintaan dan keimanan tentunya kepada Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita hitung-hitung secara logika aja ya mungkin kenapa Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi umur 40 tahun akhirnya dakwahnya hanya 23 tahun kan meninggal 63 kan sedikit coba mungkin diangkat umur 23 misalkan jadi dakwahnya 40 mungkin kan banyak kan sudah jadi 40 tahun jadi nabi di kota Mekah dakwah 13 tahun ya di Mekah 13 tahun. Dan dakwahnya tidak ada syariat di Mekah itu. Hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggalkan dosa-dosa besar tapi tidak ada sholat. Sholat nanti satu tahun setengah sebelum hijrah. Baru ada perintah sholat. Puasa belum ada. Zakat belum ada. Bahkan khomer masih apa? Boleh. Kho apa lagi? Libas. Nah ini tentunya masih apa? 13 tahun. Belum ada syariat. Pas masuk ke Madinah. Baru mulai ada syariat. Berarti aturan sholat dan sebagainya ini baru 10 tahunan. Lalu 53 tahun itu ternyata dididik keimanan dan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 53 tahun mereka diajak untuk beriman dan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru periode syariat 10 tahun saja. Jadi mereka lebih dikedepankan kecintaan dan keimanan baru syariat kalau kita selalu mempelajari syariat yang begitu hebat tapi nabinya kurang begitu banyak disinggung kalau bahasa mudahnya ketika kita dikasih handphone orang yang bijaksana itu akan selalu melihat siapa yang memberi handphone ini bukan selalu dilihat apa handphonenya ketika kita dapat syariat maka mestinya yang kita perlu perhatikan siapa yang membawa apa syariat ini Jangan hanya syariat saja diperhatikan. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita sama Nabi biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat, yang penting mengamalkan syariatnya sama Nabi biasa-biasa saja. Itu kan mementingkan syariat, tapi tidak mementingkan pembawa apa syariat. Ini yang kesalahannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu diperkenalkan dulu supaya orang cinta kepada Nabi 40 tahun. Bagaimana orang-orang sampai bilang Al-Amin dan seterusnya 40 tahun. Tidak bicara tentang iman wala apa. Umur 40 baru cerita iman. Tapi ketika Nabi cerita iman dan cinta, sahabat sudah melekat cintanya main Nabi. Akhirnya ketika bawa syariat 10 tahun terakhir, mereka akan ikutnya itu lebih. Dibanding orang yang dikenalkan syariat dulu baru ditumpukan cinta cinta dulu akan timbul syariat itu yang lebih. Nah makanya kita ini sama orang-orang tua kita, sama ajdaduna nih para ulama kita ini, kita itu ditekankan untuk hubun nabi, cinta, cinta, cinta. Makanya sering disuruh kita cinta nabi, cinta nabi. Kenapa? Karena kalau engkau sudah cinta, menjalankan syariatnya itu beda. Ketika kamu melanggar aturan, dia bukan ngelihat aturan lagi yang dilihat malu sama nabinya. Dia malu sama nabi, kan udah cinta. Jadi nggak cerita pahala dan dosa, tapi malu. Ini kenapa? Saya ngaku cinta sama Rasul, tapi saya melanggar aturan Rasul. Yang dilihat Rasulnya. Ini sekali lagi tadi kenapa kok bisa mereka bisa melihat kayak begitu? Iya, karena tadi yang ditanamkan iman dan cinta Rasul, cinta Allah. Maka ketika melihat dosa, bukan melihat dosa kecil dan besar, tapi yang dilihat bagaimana rasanya terhadap Rasulullah. Bagaimana rasanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melanggar aturan-aturan mereka? Itulah apa prinsip sahabat. Jadi, prinsip sahabat ini iman dan cinta. Kalau kita ini masih apa? Misalkan, ayo kita jaga sholat qobliyah duhur. Rasulullah selalu menjaga sholat qobliyah duhur. Kita akan nanya, pahalanya apa? Nih, saatnya kalau sholat qobliyah duhur itu pahalanya apa? Dari Rasul ada nggak? Kita bilang enggak, Rasulullah hanya menjaga Gobliya Duhur empat Ba'diyah Duhur dua Ba'diyah Maghrib Ba'diyah al Gobliya fajar Duhur, Gobliya Ba'diyah lemes Karena enggak ada hadis secara tekstual yang nyebutin apa Siapa yang sholat Gobliya Duhur bakal begini-begini, enggak ada, lemes kita Tapi coba Gobliya suhu Rok'atil Fajri khairu minad dunya wa ma fiha Hiwat Aisyah dari hiwat Turmudi Dua roka'at sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya Wah semangat semua kalau dulu enggak, dia enggak lihat pahala. Nabi ngerjain enggak? Oh, uh, Nabi enggak pernah ninggalkan. Sintai ashrah, seperti riwayat Ummu Habibah. Siapa yang menjaga man sintai fi fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Empat sebelum duhur, dua sebelum, setelah duhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya, dua sebelum subuh, itu kan apa? Dua belas dibangunkan surga, rumah di dalam surga. Tapi satu persatu itu kita semangat ketika ada apa, kayak begitu tuh, ada pahalanya. Tapi kalau nggak ada, kita akan lemes. Kenapa? Karena hadisnya cuma Nabi ngerjain saja, tapi pahala nggak disebutin lemes. Tapi kalau gue beli asubu, wah lebih baik daripada dunia dan dari isinya. Ya bukan berarti nggak bagus, bagus juga. Tapi memang beda. Kalau sahabat itu nggak ngelihat pahala. Nabi ngerjain nggak? Iya, selesai. Dia nggak ada urusan. Dia nggak bakal nanya lagi. Mungkin kalau kita nanti cerita Abdullah bin Umar, Rasulullah Anhu apa kata kata ada? Seandainya yang kau melihat bagaimana Abdullah bin Umar mengikuti sunnah Nabi, lakukanlah majnun. Engkau akan katakan Abdullah bin Umar gila nih. Katanya ngikutin Rasul kayak orang gila. Kenapa? Abdullah bin Umar itu kalau jalan, dia di padang pasir, di jalan, tiba-tiba kadang diem dia. Jalan lagi. Tiba-tiba duduk. Duduk di pasir. Kemudian jalan lagi. Ditanya sama sahabat yang lihat kayak begitu. Kenapa? Abdullah bin Umar ini agak panjang ya umurnya. Meninggal tahun 74, Hijriah. Ada yang matakan tahun 73. Intinya, kenapa Abdullah bin Umar? Setiap jalan di tempat ini kok berhenti. Di sempat sono kau duduk. Ada apa? Apa kata Abdullah bin Umar? Dulu waktu saya pernah jalan sama Nabi lewat di sini Rasulullah berhenti. Jadi saya setiap lewat di sini berhenti kan dulu pernah Rasulullah berhenti di sini. Enggak ada pahala. Itulah sahabat karena cinta. Kan kata Imam Syafi'i apa? la tahu? Innal muhibba liman yuhibbu um. Taat enggak pakai nanya pahala dia. Duduk. Di sini. Lalu kenapa kau duduk di tempat itu? Dulu-dulu di sini ada pohon agak rindang. Nabi pernah lagi siang berteduh sini duduk dengan kami di bawah ini. Jadi saya setiap lewat di sini walaupun pohon udah nggak ada saya akan duduk di tempat ini. Itu kan lakul talahu kayak orang gila katanya. Gitu dia. Nggak nanya pahala lagi. Kalau kita kan pahalanya apaan? Nah itu beda. Jadi tadi dilandaskan apa? Cinta. Ngomong kalau udah cinta, memang kalau sudah bicara cinta memang nggak masuk logika emang. Itu namanya cinta itu. Tapi cinta kalau masih mikir Kenapa ngikut? Karena pahala begini itu belum 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 begitu apa? Namanya orang cinta itu udah nggak nanya apa? Pahala lagi. Pakai tongkat. Banyak satu-sat yang bilang nggak perlu pakai tongkat. Kenapa? Walaupun Nabi make nggak ada pahalanya. Antum boleh cari pahala pakai tongkat apa pahalanya? Tidak ada hadis yang menunjukkan pakai tongkat ada pahalanya. Tapi kalau ulama yang cinta nggak ada urusan. Pahala nggak pahala yang penting Nabi apa? saya akan pakai. Nah itu beda dengan siwak. Kalau siwak ada, siwak dalilnya faedahnya banyak. Tapi kalau tongkat, tapi sahabat dia nggak lihat pahalanya. Dia apa? Rasulullah pakai, saya akan pakai tongkat. Subhanallah. Jadi seperti Imam Syafi'i kan, ketika kita khutbah disuruh pakai apa? Pakai tongkat ya, tombak itu zaman Rasulullah pakai, nggak usah ngikutin pikir pahala apa apa, pakai ngikutin. Itulah dasar apa cinta jadi kalau udah cinta begitulah sahabat jadi dia tidak lihat lagi nilai apa pekerjaan pahalanya kecil besar dosa kecil besar enggak nabi melakukan enggak amal ini iya dilakukan nabi menghindari enggak perbuatan ini iya saya hindarkan ketika saya terpleset melakukan perbuatan ini nyesel karena nabi saya yang melanggar saya tidak mengikuti nabi muhammad itulah tidak ada kecil tidak ada besar bagi para sahabat nabi muhammad tapi periode kita periode hitung-hitungan Gede apa kecil, makanya kalau kata Imam Ghazali ini apa ibadah tutujar nih, pedagang-pedagang yang selalu apa kecil, gede pahala nah, itu itu perbedaannya, wallahu a'lam. Jadi e, moto mereka pandangan mereka itu adalah apa cinta iman dan cinta. Kalau kita besar kecil pahala itu masih masih kayak ke, kecil apa besar dosa akibatnya. Kalau mereka udah nggak mikir itu. Alam. Mungkin pernah dengar cerita seorang pemuda yang begitu hebat cinta sama rusuh, cintanya. Pas kali waktu dia terpeleset ngelihat wanita lagi apa? Buka aurat. Dia ngelihat nyeselnya itu sampai dilari ke gunung, sampai nggak pulang nangis. Itu hanya begitu doang, nggak sengaja. Kalau kita lain. Apa? Itulah perbedaan karena memang Khairul kurun kata Rasul Sebaik-baik generasi itulah mereka Jadi memang perkataan Nabi ini ma, Bukan omongan kosong Betul-betul mereka itu khairul kurun Makanya kita jangan pernah sedikit pun mencela, menghina, merendahkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Itu mungkin Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup Dan insya Allah kita akan lanjutkan Di hadis ke 65 ya Eh 64 besoknya sekarang 263. Jadi insya Allah pekan depan akan kita bahas tetap di bab al muraqabah ya di hadis ke 64. Insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah jadikan kita semua pencinta Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mohon kepada Allah tidaklah kita meninggalkan tempat ini menutup majlis ini kecuali semua hajat-hajat kita yang telah digabulkan oleh Allah semua kesulitan kita diangkat oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan magbula. Rabbana atina fid dunya hasanah hasana. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.